Nama saya Iwe. Umur saya 21 tahun. Saya seorang mahasiswi tahun ketiga di NUS di Fakulti Sastera dan Sains Sosial Sosiologi. Saya hendak belajar Bahasa Melayu kerana saya hendak berkomunikasi dengan kawan-kawan saya. Saya mahu pergi Malaysia makan makanan dan makan angin dengan kawan-kawan Malaysia saya. Ini jadual waktu saya untuk semester ini. Saya yang paling sibuk pada hari Khamis. Saya ada satu kuliah yang dipanggil Sosiologi Perubatan SC2211 dari jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Di sini, Fakulti Sastera dan Sains Sosial FASS Dewan Kuliah 8. Selepas kelas saya dari sini, saya belok kanan berjalan terus dan berjalan kaki tengah ke Dedek Kantin. Saya makan tengah hari di Dedek Kantin, di FASS juga. Biasanya saya makan di Gerai Yong Tau Fu. Kemudian, saya akan menaiki bas di stesen bas di sana ke Bandar Universiti untuk bersenam di gimnasium. Kemudian, dari pukul 4 hingga pukul 6 pada waktu malam, saya akan pergi ke pelajaran di sini, Dewan Kuliah 52 di U-Town, untuk modul yang dipanggil Wanita Cina dalam Konteks. Kami belajar tentang wanita di Cina Purba. Di dalam Dewan Kuliah ini yang kecil, saya tidak dapat menunjukkan kepada anda bagaimana terlihat Dewan Kuliah seperti di dalam kerana ia kini dikunci. Saya tidak ada masa untuk makan selepas kuliah sebab saya ada pelajaran yang lain, LAM12-1 di FASS pada pukul 6. Maka dengan serta-merta selepas kuliah perlu tergesa-gesa tiada. Jadi biasanya saya akan membeli minuman dari Gongcha saya boleh membawa kepada FASS selepas kuliah. Kerana ini saya tidak akan berasa lapar semasa pengajaran Bahasa Melayu. Kemudian saya akan tunggu bas lagi D1 atau B1 untuk membawa ke FASS. Selepas saya mencapai FASS, saya perlu berjalan kaki ke AS1 bilik sifar 2 sifar 8 untuk pelajaran Bahasa Melayu saya. Nama guru saya ialah Cikgu Jamal. Beliau sangat lucu. Beliau suka retak berjenaka tetapi dia mengajar kami banyak perbendaharaan juga. Saya mendapati pelajaran Melayu kami sangat santai walaupun ia adalah dari pukul 6 petang hingga 8 malam pada waktu malam. Terima kasih.